morning and hope this letter finds you well. First off, I would like to congratulate you and us for today. It's a very meaningful day for us. It's not only our wedding day, but it's also our second anniversary and a Labor Day. At a glance, it might seem like a few meaningless collated celebrations, but if we carefully thought about it, it actually means something. We are here today because all the hard works and labor manifests of us. As before we walk down the aisle in a few hours, I would like to say thank you for all the hard work. Saya, Leonardus Jimmy Rustanto, memilih engkau, Katrina Evelyn, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya, dan saya berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dianugerahkan Allah pada kita. Papa yang senang di sana, hari ini Jimmy married. Doain yang lancar ya, Pak. I forgot what it's like to be believed in. For you feel my heart. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Dan saya berjanji akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kasih yang mendasari sehingga kedua mempelai ini mengikat diri di hadapan Allah, dan kasih itulah yang juga mempersatukan mereka. And last but not least, I'm really looking forward to start our new exciting adventure together, the persons that I love the most in the world. Yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan manusia.